Pemirsa, potensi pertumbuhan United Tractor sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham United Tractor bersama pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Lucky. Selamat pagi. Iya, Mas Lucky, kita membahas tentang United Tractor. Kita langsung saja menilai kinerja dari perseroan yang satu ini. Apakah adanya peningkatan kinerja dari United Tractors ini salah satu katalis positifnya ini juga karena harga batu bara begitu. Anda melihatnya seperti apa analisisnya? Ya, jadi yang pertama memang parameter pengukuran kinerja itu bisa terjadi dari berbagai macam aspek ya. Selain dari supply seperti produk-produk yang disupply melalui produk komoditi yaitu batu bara ataukah produk supply seperti core bisnis pada kali pertama yaitu alat berat ataukah masuk kepada bidang-bidang lainnya yaitu energi. Nah, tetapi kalau kita bicara supply tentu kita bicara demand side. Nah, demand side saat ini memang apresiasi untuk kinerja komoditi itu menjadi salah satu sentimen utama untuk mendorong kinerja United Tractor karena pertumbuhan kinerja batubara itu masih didominasi oleh kinerja minyak dunia, di mana minyak dunia per hari ini mampu tumbuh di atas 70 US dollar per barrel. Nah, itu adalah satu prestasi yang cukup baik hingga akhir pekan kemarin, dan itu menyebabkan sebenarnya pasar memberikan apresiasi terhadap bukan hanya batu bara tetapi industri tambang lainnya ya, atau hasil tambang lainnya. Oke, kalau rencana dari perseroan, dari United Tractors untuk ekspansi di luar tambang, ekspansi ke tambang baru begitu, di luar batu bara dan emas, menurut Anda prospeknya seperti apa? Dan kalau berbicara soal momentum, apakah ini momentum yang tepat begitu untuk melakukan ekspansi tersebut? Ya, yang pertama saya melihat sebenarnya UT itu memiliki satu ekspansi yang cukup agresif karena... Kalau kita lihat 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya, awal dari perseroan itu menggiatkan kegiatan usahanya di bidang distribusi alat berat sampai kepada tambang batu bara, sampai sekarang ke energi, listrik, kemudian populasi di lingkungan energi lainnya. Jadi saya melihat itu satu langkah yang baik, tetapi ada tantangannya. Nah, tantangannya apa? Kalau kita lihat bicara ke parameter fundamental, nah salah satu capaiannya adalah kinerja pemberian dividen ya, atau pembayaran dividen. Nah, per tahun 2020 yang lalu itu dividen itu diperoleh di angka 976 ya per tahun 2020 kemarin. Nah, per tahun 2021 saat ini itu dividen ada di angka 644. Nah, artinya ada satu penurunan capaian kinerja perusahaan yang menyebabkan penurunan pemberian dividen. Nah, menurut saya ini tantangan bagi United Tractor antara ekspansi ataukah menggiatkan lagi satu kegiatan yang memang mengarah kepada perolehan dividen payout ratio atau rasio pemberian dividen. Karena apa? Investor, kalau kita lihat pada dasarnya hanya mengharapkan dua hal. Yang pertama itu adalah capital gain, kemudian yang kedua adalah dividen. Nah, dividen IUT pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu mengalami penurunan. Nah, artinya perusahaan ini harus melakukan satu restrukturisasi bisnis untuk tetap menyeimbangkan ekspansi beriringan dengan peningkatan pemberian dividen. Baik, menyeimbangkan antara ada niat untuk melakukan ekspansi dengan nantinya supaya dividen tidak kembali mengalami penurunan di kita lihat di akhir tahun 2021 nanti. Baik, kita selanjutnya akan membahas seperti apa sebenarnya pergerakan dari saham dari United Tractors dan seperti apa juga prospek sahamnya ke depan di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, United Tractors TBK telah melantai di bursa saham sejak tahun 1989. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi grafisnya untuk Anda. Silakan, Cikal.
Iya. Nampaknya ada permasalahan teknis dengan rekan Cikal Multazam, dan kita akan lihat seperti apa pemirsa informasi grafik terkait United Tractors. United Tractors yang melantai di bursa di 19 September 1989 berada di papan utama bursa, bergerak di bidang usaha wholesale atau durable goods di sektor perindustrian dengan subsektornya barang perindustrian dan industri mesin, lalu di subindustri mesin konstruksi dan kendaraan berat. Selanjutnya kita lihat pemegang saham dari United Tractors, di mana saham dominan dipegang oleh PT Astra International TBK sebanyak 2,21 miliar lembar saham atau sebesar 59,5%, sementara publik memiliki 40,5% saham United Tractors. Dan berikutnya kita lihat pergerakan saham dari UNTR. Ini nampak cukup fluktuatif pemirsa dari awal tahun hingga di 14 September kemarin. Ini harga saham UNTR menyentuh di angka 6.129 per lembar saham. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan ini dengan Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, melihat pergerakan saham UNTR ini sangat apa ya, zigzag sekali begitu, volatile, fluktuatifnya cukup signifikan. Anda melihatnya sentimen apa saja sebenarnya yang paling mempengaruhi dan sampai akhirnya tiba di harga tadi terakhir kemarin di 6.129 per lembar saham? Ya, pertama tentu sentimennya adalah underlying dari kinerja sektor itu sendiri dan kinerja turunan sektor itu. Nah, kita tahu bahwa batu bara, kemudian kinerja harga emas, kemudian kinerja harga minyak dunia itu saling memberikan satu sentimen yang beriringan ya pada awal pekan ini hingga saat ini. Nah, untuk itu sebenarnya kinerja UT bukan saja nantinya hanya didominasi oleh harga komoditi, tetapi saya melihat UT itu dapat didominasi oleh kondisi keekonomian, karena secara economic scale atau skala ekonomi, ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan ini mengarah kepada multi sektor yang ada di bidang energi dan pertambangan. Nah, untuk itu saya melihat bahwa PDB yang berhasil mencapai angka capaian kuartal kedua tahun 2021 di level 7,07% itu memberikan satu sinyal yang cukup positif, karena mendorong pasar untuk melakukan transaksi dengan budaya transaksi yang lebih volatile. Okay. Nah, mengapa? Karena kita baru saja lepas dari zona kontraksi. Nah, itu yang dapat mendorong apresiasi transaksi untuk United Tractor, untuk baik itu untuk jangka pendek, menengah ataupun panjang. Oke. Okay. Nah, kalau untuk rekomendasinya, Mas Ruki, untuk UNTR sendiri. Ya, strategi transaksi untuk UT ini adalah rekomendasi beli untuk UT. Okay. Karena target UT itu masih cenderung menguat, terutama kalau kita lihat kita jelang daripada penutupan tahun. Nah, untuk itu potensial upside yang dapat diperoleh dari UT itu sekitar 8-11%. Okay. Sehingga rekomendasi beli untuk UT dengan potensial upside sekitar 8-11%, dan kita menghadapi sentimen penutupan tahun yang kita nantikan juga nanti adalah January effect ya. Di mana momen tersebut juga momen yang dapat mendorong kinerja harga saham yang memiliki underlying, terutama underlying commodity. Komoditi, dan juga ada Astra International juga yang menjadi entitas anak usaha dari United Tractors begitu ya. Jadi rekomendasi untuk beli terhadap UNTR. Baik, terima kasih Mas Lucky telah bergabung bersama kami dan memberikan analisisnya terkait United Tractors untuk hari ini. Salam sehat selalu.